Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar nih dari unggahan Leslar Entertainment. Bunda belum sempat bikinin bakmi ayam. Sebagai gantinya, Leslar bawa gerobak bakmi dulu buat karyawan Presti. Hitung-hitung belajar bikin dari abangnya langsung nih ya. Masya Allah, kakak Billar langsung bikin bakmi nih untuk Bunda Lesti. Kemudian ada komentar langsung dari akun Instagram Ayuk15. Bunda pernah bilang nih kalau udah 1 juta subscriber mau buat mie ayam ala dapur Bunda Lesti. Pokoknya ditunggu ya, kangen banget nih sama mereka berdua. Kemudian ada komentar dari Leslar1983, kapan dong Bunda Abang L bikin mie ayam? Kata Bunda katanya nanti akan membuat vlog ya mie ayam, sekalian kasih toppingnya pala ayam buat Papa Billar. Pastinya ya ditunggu nih untuk para fan Leslar lovers tentunya ya Bunda Lesti. Kemudian juga nih, apa cita-cita Bunda Lesti? Siapa yang udah ngikutin Lesti Kejora dari dulu? Tahu nggak sih cita-cita Bunda yang belum terwujud saat ini? Langsung ada komentar, ada Love Leslar punya album sama konser Min. Kemudian ada lagi yang berkomentar, Rosa Anusut Leslar buat album dan bikin konser tunggal sampai sekarang belum terwujud. Lalu ada yang berkomentar lagi, ada Mama Leslar, semoga apa yang dicita-citakan terkabul ya buat Bunda Lesti, yaitu bikin album dan konser tunggal. Semoga terselenggara semuanya, amin. Bahkan ada Gina Lesti Billar Lovers, katanya konser tunggal Min dan keliling dunia semoga terijabah ya, amin. Cita-citanya pengen bangun masjid juga sama buat rumah untuk anak-anak yatim piatu. Semoga terwujud ya Bunda Lesti. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian di kabar berikutnya, ini ada TikTok dari Papa Rizky Billar yang bikin ngap. Dimana Papa Billar selalu bikin ngakak ya. Ini papa gue katanya sama tim pada kenapa dah, kata Abang L dalam hati pastinya ya. Aduh, abis kesambet apa nih ya Papa Billar dan timnya, gesrek banget bikin aku ketawa. Wah wah wah. Kemudian pada ada yang DM ya ke Mimin pada nanya, katanya sekarang Leslar lagi di mana Min, soalnya belum ada cidukan. Dan ini ada tim LE ya, tim Leslar Entertainment berada di sebuah hotel sepertinya. Lagi pada makan-makan nih guys. Masya Allah, pastinya Bunda Lesti dan Papa Billar ada di tempat tersebut. Dan kelihatannya ada hotel, soalnya ada penjaga juga di sana. Bahkan yang bikin kocak nih Wia Mungci dan Bang Lintar, ada-ada aja ya kelakuannya. Aduh, pokoknya bikin menggelitik. Kemudian juga jangan lupa buat para sahabat Leslar lover semuanya, meluncur ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment ya, soalnya ada vlog terbaru dari mereka berdua nih. Dan salfok sama balonnya, sepertinya ada perayaan tanggal 24 nih kemarin. Balonnya bertuliskan selamat tanggal 24. Wah, berarti Papa Billar dan Bunda Lesti merayakan hari jadinya tanggal 24 kemarin nih para sahabat. Namun tidak
terekspos ya. Kemudian ada komentar dari Ratih Lasandara, mereka selalu merayakan kok tapi jarang di pos aja dan selalu di hotel merayakannya ya. Biasa nih kalau kehidupan idola kita tuh gak mau diusik ya, tahu sendiri idola kita gak haus pujian. Cukup mereka yang tahu dan alhamdulillah kita para fansnya sudah hafal banget dengan mereka yang super duper gesrek dan so sweet. Semoga ada kontennya ya, mereka merayakan tanggal 24. Kemudian di sini juga terlihat ada komentar dari Dera, masya Allah setiap bulan mereka selalu ngerayain ya sampai sekarang. Pertemuan itu emang benar-benar peristiwa paling indah dan takdir yang sangat luar biasa dari Allah. Ini tepatnya di hotelnya pada sahabat ya. Kemudian ada Nurul 3951, aduh dududu, jeli banget sih Laser Lovers, katanya sampai balon pun terlihat tanggalnya. Kemudian ini juga ada vlog terbaru dari Leslar, yakni unboxing stroller baru BBL. Ada yang ngasih stroller mewah baru lagi nih pada sahabat, kira-kira dari siapa ya? Kita tunggu saja informasi berikutnya. Dan untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Mas Gongli. Ini para pecinta wanita Lost History. Ada Mas Rangga, kemudian ada Mas Gongli juga. Ternyata mereka berdua lagi pada jomblo ya. Pencinta wanita, laki-laki normal dong ya kalau respect dengan wanita. Semangat terus buat Mas Gongli dan Mas Rangga. Semoga Allah segera mengirimkan bidadari cintanya kepada mereka berdua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, amin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Tetap stay tune dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.